Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Hasil pertandingan Manchester United versus Chelsea. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Saingi Chelsea, Manchester United ikut minati Jules Koundé. Setelah Chelsea, Manchester United menjadi klub Inggris teranyar yang dilaporkan berminat kepada bek tengah Barcelona Jules Koundé menjelang bursa transfer musim panas. Sang bek tengah asal Prancis baru bergabung dengan La Blaugrana di musim panas tahun lalu dari Sevilla, namun demikian masa depannya dipertanyakan setelah hanya setahun. Jules Koundé yang sejatinya adalah bek tengah kerap dimainkan sebagai bek kanan oleh pelatih Xavi Hernandez pada musim ini. Terlebih setelah Hector Bellerin meninggalkan klub untuk Sporting Lisbon di bulan Januari lalu. Koundé melakoni total 38 pertandingan di semua ajang untuk Barcelona pada musim ini dengan mencatatkan 1 gol dan 6 assist. Sebanyak 21 diantaranya dilakoni sebagai bek kanan dan hanya 17 lainnya sebagai bek tengah. Chelsea sudah pernah mengutarakan minat terhadapnya ketika Koundé masih bermain untuk Sevilla, namun kalah oleh Barcelona pada saat itu. Kini, The Blues nyatanya bukan satu-satunya klub Premier League yang tertarik kepada sang pemain berusia 24 tahun. Menurut laporan dari Diario Sport, Manchester United juga tertarik kepada bek tim nasional Prancis tersebut. Pelatih Erik ten Hag sedang mencari bek tengah di bursa transfer dan Koundé masuk dalam daftar pemain incarannya. Namun demikian, terlepas dari kebisingan mengenai masa depan Koundé, pelatih Barcelona Xavi Hernandez sendiri menginginkannya untuk menetap di Camp Nou pada musim depan. Kendati begitu, bukan tidak mungkin jika Barca tergoda untuk menjualnya, terlebih karena Koundé masih memiliki nilai pasaran yang tinggi. Masalah finansial klub raksasa Catalan bisa melatar belakangi kepergiannya. Erik ten Hag malu-malu saat ditanya soal Neymar JR. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan tanggapan terkait kabar yang menghubungkan antara timnya dengan penyerang Paris Saint-Germain Neymar JR.
Rumor Neymar JR ke Manchester United semakin berkembang pada pekan ini saat pemain berusia 31 tahun tersebut memiliki masa depan yang tidak menentu di Paris Saint-Germain. Pemain asal Brazil tersebut kedatangan para supporter PSG di rumahnya yang meneriakan agar ia pergi dan para pengamat menyarankan Neymar untuk hengkang pada bursa transfer musim panas dibuka dalam beberapa pekan lagi. Berbicara dengan wartawan pada hari Rabu, manajer Manchester United, Erik ten Hag, ditanyai oleh media tentang kemungkinan kedatangan Neymar di Old Trafford. Sang juru taktik asal Belanda itu memberikan tanggapan yang malu-malu. "Saat kami mendapatkan informasi terbaru, kami akan mengabarkannya kepada Anda," ujar ten Hag dilansir dari PSG Talk. Jika Neymar akan meninggalkan PSG, ia kemungkinan akan menuju ke Premier League, karena klub-klub di sana adalah satu-satunya yang mampu membayar gajinya dan membayar biaya transfernya. Meskipun begitu, raksasa Prancis dapat membuat kepindahannya ke Inggris lebih mudah karena mereka dilaporkan terbuka untuk kesepakatan peminjaman untuk membuat Neymar pergi dan membuat kedua belah pihak mendapatkan awal yang baru dengan PSG ingin membangun tim di sekitar Kylian Mbappe di musim 2023-2024. Bahkan, sosok paling setia pun mulai jengah pada Harry Maguire saatnya tinggalkan MU. Bos timnas Inggris Gareth Southgate memperingatkan Harry Maguire saat minimnya menit bermain di Manchester United. Harry Maguire menghabiskan sebagian besar musim ini sebagai pemain cadangan Manchester United setelah Erik ten Hag lebih memilih duet Lisandro Martinez dan Rafael Varane di posisi bek tengah. Situasi serupa dialami Calvin Phillips yang kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Manchester City, asuhan Pep Guardiola, sejak hijrah dari Leeds United di musim panas. Gareth Southgate selama ini setia memanggil Maguire dan Phillips ke skuad timnas Inggris, bahkan ketika performa back the Red Devils itu menuai kritikan keras selama beberapa musim terakhir. Ia juga masih memasukkan keduanya ke skuad Inggris di kualifikasi Piala Eropa kontra Malta dan Makedonia Utara bulan depan. Namun Southgate memperingatkan bahwa situasi mereka di level klub harus berubah jika masih ingin bermain untuk The Three Lions. Tentu saja situasinya, Maguire tak bisa terus-terusan seperti ini. Seperti Calvin Phillips, mereka adalah pemain yang penting bagi kami, dan terkait Calvin, kami tak memiliki banyak pemain yang bisa bermain sebagai gelandang jangkar tunggal. Tentu saja, semakin lama situasi ini terjadi akan semakin mengkhawatirkan, dan kami memiliki Marc Guehi, Lewis Dunk, Tyrone Mix, pemain-pemain yang bermain baik tapi tak memiliki pengalaman yang setara di sepak bola Eropa level klub atau sepak bola internasional. Tetapi kami harus terus mencari persaingan di area itu, bek tengah, ucapnya pada wartawan. Takut disalip klub lain, Manchester United gerak cepat boyong Harry Kane. Manchester United berencana mengajukan tawaran sesegera mungkin untuk Harry Kane supaya bisa merekrutnya di musim panas ini. Manchester United ingin mengajukan tawaran lebih awal kepada Tottenham Hotspur supaya negosiasi merekrut Harry Kane berjalan lancar, demikian menurut The Guardian. Setan Merah sadar menghadapi pertarungan sulit dalam meyakinkan pimpinan Spurs Danny Levy untuk memberikan pemain andalannya tersebut pergi ke Old Trafford di tengah musim yang mengecewakan sehingga mengakibatkan banyak penggemar memintanya mengundurkan diri. Manchester United butuh penyerang baru dan Kane sudah menjadi target utama didatangkan dalam beberapa waktu belakangan. Victor Osimhen juga masuk dalam daftar target klub, tetapi penyerang Nigeria itu dikatakan terlalu mahal dengan biaya sekitar 130 juta pound sterling atau 161 juta dolar. Pasukan Erik ten Hag tersebut juga ingin memperkuat lini tengah dengan mengincar pemain Chelsea Mason Mount. Telah dilaporkan Manchester United akan mengajukan tawaran 55 juta pound sterling atau 68 juta dolar untuk pemain internasional Inggris tersebut. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Sitting lonely in my room.